rancangan ini dibawakan oleh Serai Mas Dubstrat dan Bank Rakyat, bank pilihan anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, sekali lagi kita bersiaran pada malam ini dalam rancangan Salam Baitullah, kemuncak ibadah, cahaya hikmah. Mudah-mudahan terus melekat di hadapan TV insya-Allah untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang berguna insya-Allah. Dan seperti biasa, saya bukan keseorangan. Saya bersama dengan rakan pengacara yang kabarnya pernah menyertai lontar peluru dulu katanya. Apa khabar Haliza? Baik, alhamdulillah. Macam mana ustaz boleh tahu saya menyertai lontar peluru? Cumanya ustaz tak tahu saya kalah dalam lontar peluru tu. Yang kita seronok dan kita banggakan sangat atlet-atlet kita dalam Paralimpik memenangi acara antaranya lah melontar peluru, iaitu Ziad Zulkifli. Jadi tahniah diucapkan. Cuma ustaz, saya heran kenapa pula kaitannya tajuk malam ni dengan ada kena-mengena dengan lontar peluru ustaz? Sebenarnya dia tak ada kaitan dengan melontar peluru, walaupun kadang-kadang ada juga aksi-aksi seperti melontar peluru ketika orang buat ibadah ni. Ibadahnya apa namanya? Jamrah, melontar jamrah. Jadi tajuk kita pada malam ini insya-Allah, lontarlah jamrahmu. Dan untuk mengikuti perbincangan ini, jangan ke mana-mana. Kita ikuti selepas ini insya-Allah. Allahi Allah, Allahi Allah, kya karam, dukh na kisi ko diya karam, jo duniya ka malik hai, naam usi ka liya karam, Allahi Allah, Allahi Allah. Just like a sunrise can't be denied, no. Just like the river we'll find the sea, oh Allah, you're here and you're always near. And I know without a doubt that you always hear my prayer. Sach ki raah pe chala karo, dukh na kisi ko diya karo, jo duniya ka malik hai, naam usi ka liya karo, Allah hi Allah, Allah hi Allah. Alhamdulillah, sebentar tadi kita saksikan ibadah korban yang dilaksanakan di seluruh Malaysia, juga di seluruh dunia, dengan lagu selingan Kia Karo pula kan, rasa macam duduk dekat Pakistan pula kita. Dan alhamdulillah, seperti biasa, rancangan Salam Baitullah bersiaran dengan penaja utama kita, Serai Mas Herbs Trading, dengan Jus Hidayah Gold, Raja Segala Herba. Dan kita ucapkan selamat datang kepada tetamu-tetamu kita di studio yang ceria-ceria belaka semuanya. Alhamdulillah, bersama kita pada malam ini ada tiga kumpulan ni. Komuniti Sungai Limau, orang dekat je, apa khabar? Komuniti Sungai Limau. Kemudiannya kita ada juga kumpulan wanita Pantai Ria. Ria sungguh pantai tu insyaAllah. Dan juga kita ada Kelab Anak Darul Iman Terengganu, Kadim. Tengok baju pun semua tulis Kadim siap-siap dah. Jadi saya tak sesilap insyaAllah. Ini semua Kadim belaka. Okey, alhamdulillah. Dan seperti biasa juga, kita boleh berinteraksi sebab penonton kita bukan sahaja yang di studio, di seluruh Malaysia, bahkan dari Singapura, Indonesia, Brunei, Thailand dan juga di mana-mana. Boleh terus menghubungi kita melalui Facebook Salam Baitullah atau hashtag Salam Baitullah 2016, atau juga terus menghubungi 03-2282-9062. 2282-9062. Tanpa membuang masa, kita nak teruskan perbincangan kita bab melontar peluru. Oh silap ustaz, bukan melontar peluru. Kalau melontar peluru pun nampak macam boleh juga ustaz kita. Melontar jamrah, lontarlah jamrahmu. Bersama kita Al-Fadhil Dr. Muhammad Izhar Arif Muhammad Kasim, pensyarah fiqh semasa
Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah Ustaz Syed. Sihat? Ahlan wa sahlan Ustaz. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan. Dulu kelas, kami satu kuliah gitulah. Satu kelas Ustaz. Satu kelas. Tak sangka pula sekarang kita dalam Salam Baitullah TV. Dan satu. Saya pun tak sangka Ustaz masih flawless sampai sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itulah yang saya katakan awet muda. Itulah. Banyakkan beruduk Allah. Jangan lupa minum-minum ni. Okey. Patutlah namanya pun fekah semasa. Memang semasa sungguh Ustaz. Alhamdulillah. Okey, kita tak mau bercakap panjang lagi. Kita terus pergi kepada perbincangan kita tentang jamrah itu sendiri Ustaz. Kita tahu dan saya sebentar tadi sempat buka Facebook Salam Baitullah. Ada dah yang bertanya, siap-siap dah. Ustaz, jamrah tu apa dia? Ada orang tanya. Okay. Kata kenapa jamrah tu ada tiga? Ada yang tanya gitu juga. Lepas tu ada adab menonton jamrah. Tapi ini kita ceritanya untuk intro lah. Secara ringkas ni Ustaz, untuk segarkan semula ingatan kita tentang jamrah. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih Ustaz Syed dan juga para penonton yang berada di studio, begitu juga yang berada di rumah. Ya, para penonton yang dikasihi sekalian, bila kita bercakap tentang jamrah, ya, jamarat kalau dalam bahasa Arab, jamarat. Yang mana jamrah-jamrah ini kita bukannya senang-senang kita buat. Bukannya orang Arab Saudi ataupun negara Arab Saudi dia kata kita buatlah tiga batang tu, jamrah ula, sughra, wusta dan kubra, kita buat bagi orang baling. Tak. Ini merupakan sunnah Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, yang mana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Mumtahinah, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladina ma'ah. Yang mana kata Allah, sesungguhnya pada kamu jadi Nabi Ibrahim sebagai contoh teladan dalam ibadah dan dalam juga melaksanakan ibadah haji. Begitu juga apa yang berlaku kepada orang-orang selepas itu, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma saya tertarik dengan satu riwayat yang dibawa oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang mana mengisahkan bagaimana jamrah itu berlaku. Ya, yang mana suatu hari Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam telah diarah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi Jibril alaihi salatu wasalam akan menemani. Bila sedang berjalan, ketika sedang berjalan di Jamratul Kubra, jamrah yang utama yang besar tu, bila dia sampai ke situ, tiba-tiba syaitan. Syaitan ni memanglah kita tak boleh nak cakap apa. Tu sebab kita kena sentiasa baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau jumpa hantu pun baca itu je, lari syaitan. Ada orang dia nampak hantu, dia kelang kabut. Alif batasa habis. Tak jumpa. Lupa. Auzubillah. Jadi apa yang buat? Baca auzubillah minasyaitanirrajim. Minta jauh daripada syaitan. Jadi dia kacau Nabi Ibrahim agar tidak buat arahan tersebut ataupun tidak melaksanakan ibadah haji. Maka apa Nabi Ibrahim buat? Nabi Ibrahim ambil batu tujuh usaid. Batu-batu kecil dan dibalingnya. Baling sebanyak tujuh kali dan syaitan lagi. Kemudian Nabi berjalan lagi dengan Jibril alaihi salatu wasalam sampai yang tengah pula, wusta pun jadi lagi, baling lagi tujuh jamarat, tujuh apa ni, batu, tujuh biji batu. Kemudian hilang. Berjalan lagi sampailah yang ketiga, yang dipanggil jamrah sughra, baling lagi tujuh kali dan akhirnya iblis lenyap. Jadi ini menunjukkan bahawa daripada peristiwa Nabi Ibrahim itu, ia telah menjadi salah satu sunnah yang kita kena buat pada hari ini. Allah. Bahkan ia salah satu daripada wajib-wajib haji kena buat. Jadi oleh sebab itulah, para penonton yang dikasihi sekalian, bila kita tahu falsafah haji, falsafah di sebalik ibadat-ibadat haji Ustaz, kita akan dapat feel, dapat perasaan yang luar biasa. Masa kita baling tu, kita rasa, ui, lain macam. Tu yang ada yang baling selipar tu, kena atas kepala saya. Pernah kena. Allah. Kita kan ketua kat situ. Okay. Baling-baling, kita baling, pas dia kena. Eh, kenapa pula ni? Ustaz, saya baling syaitan, terkena kepala ustaz. Mana jemaah ustaz tu, ustaz tak briefing lengkap lah tu. Dia baling selipar. Tak, dia dah tahu. Tapi sebab terlalu feel nak baling syaitan. Okay. Kata nampak syaitan, nampak kepala saya juga yang kena. Semangat ustaz, jemaah ustaz. Begitu juga nampak Heliza pun semangat nak melontar dah tu. Macam mana Eliza? Macam mana? Semangat dah? Semangat sangat memang boleh ke baling slipper macam tak tu Ustaz? Tak boleh. Memang bida'ah batu je. Bida'ah. Tapi itu kira macam dah mencederakan orang lah. Sebab betul, saya ada teringat satu hadis Nabi Muhammad SAW yang bermaksud la darar wal dirar. Maknanya kita tak boleh memudaratkan diri kita dan tak boleh memudaratkan orang yang kesian Ustaz. Ya? Betul. Benjol ke lepas tu? Tak ada lah, slipper Jepun je. Alhamdulillah. Kasut sepatu macam ni menggar jawabnya. Baik. InsyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan selepas ini. Inilah bila kita jemput tetamu kita yang macam ni memang sangat happening. Dan sebelum itu, kita nak umumkan pemenang kuis harian kita. Jadi kita nak ucapkan tahniah kepada Muhammad Nizam Azri bin Nordin dari Labuan.
Dan seterusnya pemenangnya Nur Azmina binti Abdul Rahman dari Sungai Besar Selangor. Dan tahniah diucapkan kepada Zariah binti Zakaria dari Alor Stang Kedah. Tahniah diucapkan. Dan kepada anda semua yang ingin menyertai kuis harian, ya, hadiahnya cukup seronok sekali. RM200 setiap hari kami nak berikan kepada anda, dan kita akan pilih 3 orang pemenang setiap hari. Dan juga kita ada kuis terkumpul. Anda perlu kumpulkan 16 soalan bermula daripada 31 Ogos ini sehinggalah ke 15 September. Dan kita nak berehat seketika. Sebelum itu, apa kata kita sama-sama saksikan reaksi para jemaah di Tanah Suci Mekah. Okey, apa yang kita lihat sekarang, kru Salam Baitullah di Mekah berkesempatan berkunjung dan juga menyampaikan hadiah kepada jemaah yang bertuah di Tanah Suci. Masya Allah, seronok ya. Dapat pergi haji, dapat lagi hadiah. Masya Allah, mudah-mudahan hadiah jus hidayah gold dari penaja kita Serai Mas Herbs Trading ini dapat membantu memberikan tenaga dan juga menyihatkan. Al-maklumlah, kalau kita lihat di sana keadaan cuaca pun panas kan. Bila kita minum jus hidayah gold ni, mudah-mudahan menambahkan lagi kesihatan kita. Kita tengok wajah-wajah mereka, masuk orang seronoknya dapat hadiah. Siapa yang tak seronok? Alhamdulillah. Yang penting jawab soalan dulu baru dapat hadiah. Ya, ustaz. Kita nak rehat seketika. Lepas ini kita akan sambung kembali. Salam Baitullah akan kembali selepas ini. Dibawakan khas oleh Serai Mas. Jus Hidayah Gold, raja segala herba. Ayah, boleh tolong belikan jus Hidayah Gold untuk Atok? Kesian Atok. Gabungan ekstrak raja segala herba. Abah, minum jus Hidayah Gold ni. Hanya dalam Jus Hidayah Gold, formulasi hebat. Jus Hidayah Gold. ASEAN Skills Competition Kuala Lumpur serta Carnival dan Expo Kemahiran Kebangsaan 2016. Bersama kita menjayakannya. Kemahiran menjamin masa depan. Ikuti persiapan, pengembaraan dan pengalaman tetamu-tetamu Allah dalam Salam Baitullah setiap hari mulai 31 Ogos 2016 sehingga 15 September 2016 jam 9 malam. Dibawakan khas oleh Serai Emas Herbs Trading. Semua sepakat, cegah serta kuat. Jus Hidayah Gold, raja segala herba. Ayah, boleh tolong belikan jus Hidayah Gold untuk Atok? Kesian Atok. Gabungan ekstrak raja segala herba. Abah, minum jus Hidayah Gold ni. Hanya dalam Jus Hidayah Gold, formulasi hebat. Jus Hidayah Gold. Salam Baitullah kini telah kembali. Dibawakan khas oleh Serai Mas. Jus Hidayah Gold, raja segala herba. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada para penonton. Salam Baitullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Tentunya kalangan kita berdoa agar diberi kesihatan yang baik semasa di Tanah Suci. Tetapi tidak berusaha untuk mengamalkan pemakanan tambahan yang seimbang. Kita juga tidak mencari alternatif dalam mengekalkan kesihatan ataupun kecergasan diri. Bagi yang mempunyai masalah kesihatan yang tidak memuaskan, anda disarankan mencuba dengan pengambilan Jus Hidayah Gold Plus Collagen yang merupakan produk digelar Raja Segala Herba, keluaran syarikat Serai Mas Herbs Trading yang pastinya mempunyai pelbagai khasiat semula jadi yang bermutu tinggi untuk kesihatan dan menambah tenaga. Antara bahan-bahan yang terkandung di dalam Jus Hidayah Gold Plus Collagen ini adalah seperti buah kurma, madu,
delima buah tin, habatus sauda, cengkih dan juga kunyit. Ia digabung menjadi satu ramuan produk makanan tambahan untuk menambah tenaga dan mengekalkan kesihatan badan. Cara pengambilannya adalah mudah saja. Bagi dewasa, kita disarankan mengambil satu sudu besar untuk dua kali sehari sebelum sarapan pagi dan juga sebelum makan malam. Mudah kan? Amalkan selalu dengan meminum jus Hidaigo Plus Collagen dan dapatkan ia di semua kedai-kedai jamu atau kios-kios berhampiran anda. Selamat Hari Raya kepada ahli keluarga dan semua yang mengenali, insyaAllah. Semoga mendoakan kami di sini semua sentiasa sihatlah, sejahtera sampai balik Malaysia, insyaAllah. Di sini saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan Selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua keluarga di Kelantan, kawan-kawan serta semua petugas-petugas yang bertugas di Tanah Suci, Mekah. Saya ucapkan kepada keluarga saya yang berada di Sungai Menjala, saya ucapkan Selamat Hari Raya Aidiladha dan selamat berkorban lah di sana. Doakan kami di Tanah Suci ni dapat haji yang mabrul, insyaAllah sihat sepanjang terus perjalanan haji, insyaAllah. Alhamdulillah, kembali lagi kita dalam rancangan Salam Baitullah 2016, kemuncak ibadah cahaya hikmah dengan penaja utama kita Serai Mas Herb Trading, Jus Hidayah Gold, Raja Segala Herba. Dan kita kembali lagi kepada perbincangan kita, lontarlah jamrahmu, semangat dengan Ustaz Izhar tadi bercerita tentang jemaahnya yang bersemangat baling sleeper dan sebagainya. Tapi yang pastinya semangat itu kerana tak sabar-sabar, memang nak lempar ke syaitan, memang nak lawan syaitan ataupun nak menghalau syaitan pergi. Cumanya bila kita sebutkan, kita sekarang ni bukan di depan jamrah kan? Bagaimana kita kata simbol melontar jamrah ke arah syaitan tu relevan dengan kita? Ada ke syaitan yang ada dalam diri kita tu sendiri? Dan bila Quran sebut minal jinnati wan nas, yang semua kita hafal sebenarnya ayat tu, kadang hafal tu Ustaz, fahamnya tidak. Mm-hmm. Tapi minal jinnati wan nas, daripada kalangan jin dan manusia itu sendiri, adakah itu yang dimaksudkan Ustaz? Silakan. Ustaz Said, sebenarnya kalau kita nak bincang tentang syaitan ni, satu hari satu malam pun tak habis. Sebab syaitan itu berada di mana-mana. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah membenarkan kepada iblis dan syaitan untuk merasuk ataupun mengganggu kacau anak-anak Adam. Khususnya mereka yang berpegang dengan agama Allah, iaitu Islam. Inna dina indallahil Islam. Apa yang saya nak jelaskan di sini, bahawa yang ayat yang Ustaz Said sebut tadi, minal jinnati wan nas, Allah minta kita ini jauh daripada sifat-sifat yang tidak baik yang terdapat dalam diri manusia. Yang mana dalam jin pun ada yang baik, ada yang buruk, ada yang tak baik. Ada yang Islam, ada yang kafir. Orang manusia pun sama juga, ada yang Islam, ada yang bukan Islam. Pada masa yang sama, orang Islam pun dia ada masalah. Dia orang panggil apa, perasaan yang tidak baik, suka buat maksiat, suka buat benda yang haram. Itu dia panggil sifat-sifat syaitan yang ada dalam diri. Itu Allah sebut dalam Quran, inna nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu ini dia akan ajak kita buat maksiat. Nampak tak? Jadi kadang-kadang kita ni macam kita duduk kat Mekah lah, tuan-tuan perempuan, para penonton sekalian. Kalau kita duduk Mekah, tengok orang duduk nak pergi melontar kan. Kadang-kadang kita ni terlalu obses nak melontar sehingga kita lupa kawan-kawan kat belakang. Sedangkan bila kita nak pergi melontar, kita nak buat ibadah haji, kita kena by group. Yadullah ma'al jamaah. Allah Ta'ala itu sentiasa bersama dengan orang berjemaah. So bila kita buat satu benda, kita nak cepat punya pasal, nak habis tahallul awal, tahallul sani ni, sampai peringkat kita lupa makcik-makcik kat belakang, kita lupa pakcik-pakcik kat belakang. That's why itu perangai syaitan yang ada dalam diri. Oleh sebab itu Allah suruh kita baling tu jambrah-jambrah yang tiga tu. Untuk apa? Untuk satu, orang kata apa, satu apa yang panggil bahasa gila, lupa lah ilaha illallah, ekspresi, bukan espresso, whatever lah. Yang penting apa yang tuan-tuan baling tu, seakan-akan kita baling kita punya perangai kita, nafsu kita, kita marah kita, semua kita buang, cuba buang. Saya dulu ada satu perangai yang tak elok, tak mau bagi tahulah, nanti kan satu Malaysia tahu. Cukuplah orang kenal saya sampai Indonesia, sampai Indonesia, Singapura tahu, Brunei pun tahu. Ada satu perangai yang tidak elok. Masa mula-mula saya pergi haji, saya pegang batu masa baling jamrah kubra tu, saya niat, ya Allah, aku nak buang semua perangai yang tak elok ini, seperti mana Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam baling kepada
syaitan, iblis dan syaitan. Baling sungguh-sungguh, alhamdulillah perangai itu telah pun hilang dan lesap. Syukur, alhamdulillah dengan usaha itu, maka jadilah saya pada hari ini. Oh, alhamdulillah. Bagus ya ayat dia. Dia punya kesimpulan best. Kan? Tapi ustaz, kalau orang yang ada sifat, dia panggil sifat syaitan tu kan? Ya. Yeah. Bolehkah kita panggil dia setan? Nah, contoh kan, kenapa panggil contoh juga kan? Yang tu bukan setan lah, syaitan sultan. Nah, tu kan ada kan? Dipanggilnya setan kadang-kadang. Aduh, kita sebenarnya Allah dah sebut dalam Quran. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafas wala fusuq wala jidala fil hajj. Allah dah maklum dalam ayat tentang haji ni, jangan bercakap benda-benda yang boleh menaikkan nafsu. Nampak? Jangan bercakap benda-benda yang boleh membawa pada maksiat. Wala jidal, jangan berbalah. Antara benda yang boleh bawa pada balah, kita ini duk kata ke orang, mu ni setan. Mu ni bengong. Mu ni tak. Perkataan-perkataan yang tak elok menyebabkan orang terasa hati. Inilah akhlak yang tidak baik. Nabi SAW, ya, para penonton yang dikasih sekalian, tidak pernah sama sekali Nabi keluarkan kata-kata kesat untuk menghina dan mencaci orang lain. Memang kita tak perfect. Ustaz-ustaz pun kadang-kadang tai marah kan. Bunyi juga sikit keluar. Manusia. Tapi kita cepat-cepat wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Oh, Allahu akbar, aku buat salah. Isteri tegur. Abang. Ha. Isteri saya tengah live tu. Oh, dia tengok. Oh, gitu. Abang. Ya, kita astagfirullahalazim. Kita pun sabar kan, sabar. Tapi nak cerita, cepat-cepat taubat. Cepat-cepat taubat. Begitu juga macam kita. Kadang-kadang kita duk kata kat orang, menyebabkan orang marah kat kita, orang benci kat kita, maka cepat-cepat kita bertaubat. Sebab itu antara sifat dan perangai iblis laknatullah yang alaih, yang mana suka memburuk-burukkan orang lain. Jadi Nabi tak pernah buat perkara tersebut. Ustaz, kita ada penonton kita. Ha? Penonton. Oh. Okey. Ambo NG. Okey. Jadi penonton kita pun tak sabar nak tanya soalan ni sebenarnya ni. Soalannya. Silakan. Okay, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Abu Bakar bin Abu Qasim daripada Kelab Anak Darul Iman Malaysia. Okay, saya nak tanya soalan dalam bahasa Terengganu, okey. Okay, Ustaz. Marah ni amalan syaitan. Okay. Bila kita marah ni, kita disuruhkan berwuduk. Lepas tu kalau berwuduk, masih juga marah. Tapi dalam keadaan diri tu, kita kena duduk. Disuruh duduk. Tapi masih juga marah, suruh baring. Tapi masih juga marah. Macam mana nak buat tu? Tolong bagi penjelasan Ustaz. Terima kasih. Kalau dah baring pun marah juga, nak ngamuk juga Ustaz. Macam mana tu Ustaz? Orang yang kena marah tu kena baca a'udzubillah minasyaitanir rajim pada kepala dia tu. Orang yang kena marah dia tu sendiri adalah dot dot dot. Okay. Tapi tak, sebenarnya gini, memang Nabi SAW dah maklum kepada kita, marah itu sebahagian daripada jamarah minan nar. Salah satu daripada bara-bara api. Jadi macam mana kita nak sejukkan? Nabi dah ajar. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, Syekh Jamaluddin dalam kitab Mau'izatul Mukminin, banyak ulama-ulama pada hari ini dah bincang macam mana nak hilangkan marah. Marah ni dia ada beberapa step yang Nabi ajar, antaranya berwuduk. Kalau tak boleh kita berjalan solat. Tak boleh juga berjalan pergi mari. Dan antara benda juga kalau katakan sampai baring dah, masih marah lagi, dia hantuknya kepala kat dinding, dekat lantai, gong, cabutlah gigi palsu ni. Marah punya pasal, terlupa gigi palsu cabut. Jadi tuan-tuan, apa perlu dibuat? Cuba keluar daripada, jauhi orang yang dia marah tu. Jauhi, tinggalkan terus orang dia marah. Tapi tengah bawa kereta, jangan tinggal kereta. Buka pintu terkejut, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi meninggal dunia dulu. Jadi sekarang ni macam mana kita buat? Kalau kata dalam rumah, tinggalkan orang yang kita kena marah. Katakan saya tengah marah Ustaz Syed. Memang kalau memang, cuba kawal. Tak boleh tak tahan juga, cuba diam. Tak boleh diam, keluar daripada kawasan. Jangan tengok muka Ustaz Syed selama 7 tahun, 7 hari. Contoh. Mana jangan tengok dalam sekejap lah. Lepas tu dah cool balik, boleh kita kita minta maaf. Macam contoh, kalau saya marah tak? Saya pun manusia, marah. Saya tak suka macam kata, ustaz memang muqaddas sangat. Tak, kita manusia, kita akan melakukan dosa. Jadi jangan bila tengok ustaz-ustaz dalam Facebook, oh ustaz-ustaz ni semuanya baik. Tak, kita pun manusia. Kita akan melakukan kesilapan. Itu sebab ustaz-ustaz saling ingat memperingati antara satu sama lain. Bila kita marah, apa perlu buat? Kadang-kadang saya ambil gadget, kita buka Facebook. Kita buka WhatsApp. Kita buka Instagram. Jadi kita tu tengok tu hilang. Bila hilang, bila jumpa balik orang yang kita marah, kita minta maaf, peluk dan maaf
minta maaf balik mungkin kesilapan kita. Kita tak salah kita minta maaf. Jangan rasa minta maaf itu satu benda yang hina. Tidak. Dan kita boleh kerana itulah yang kita tak boleh putus dara lebih daripada 3 hari, tak 3 boleh. Malam. Betul, tak boleh kan? Betul. Maksudnya kita kena cepat-cepat bermaaf-maafan. Dan selain daripada Facebook, mudah-mudahan kita baca juga Allah's Book. InsyaAllah. Baca juga Allah's Book. Oh, lupa nak cakap tadi. InsyaAllah baca Quran juga. InsyaAllah. Tekil juga saya. Buka Facebook. Tak, sebabnya Heliza dia sedang buka Facebook sebenarnya tu. Ada sesuatu di Facebook. Jadi memang kerja-kerja saya lah. Tapi sebelum tu saya teringat kata-kata Iron Man. Iron Man kata, weak Iron Man. Oh, ingatkan call Allah Ta'ala. Jadi kata ayat mereka kata, we create our own demons. Maknanya dalam, kalau syaitan tu memang dah sifat dia syaitanir rajim, dalam diri kita pun ada juga sifat-sifat syaitan. Contohnya macam nafsu amarah kita, nak mengatur orang, nak mengutuk orang, kita rasa diri kita bagus, orang lain tak bagus dan sebagainya. Itu kita kena sembelih. Macam mana kita dah sembelih lembu, sembelih kambing tu, kita kena sembelih lembu yang nafsu dalam diri kita sendiri. Jadi dalam Facebook ni ada satu soalan yang saya nak ajukan kepada Ustaz dari Muhammad Hafizi. Salam sehati jiwa. Muhammad Hafizi dari Kuala Nerang, Kedah. Persoalannya, dia kata, bagaimana sekiranya jemaah haji tidak berdaya dalam melontar jamrah oleh kerana uzur syar'i? Bolehkah ia mewakilkan penggantinya untuk melontar jamrah bagi pihak dirinya? Apakah syarat bagi mewakilkan dan melaksanakan ketiga-tiga jamrah itu dan dengan syaratnya? Jadi Ustaz jawab selepas kita nak berehat seketika. Namun sebelum itu, apa kata kita sama-sama saksikan cara-cara penyertaan kuis terkumpul? Pemenang akan diumum pada 30 September dalam Majlis Penutupan Program Salam Baitullah 2016. Sila layari Facebook Serai Mas Herbs Trading. Baitullah akan kembali selepas ini, dibawakan khas oleh Serai Mas, Jus Hidayah Gold, Raja Segala Herba. Ayah, boleh tolong belikan Jus Hidayah Gold untuk Atuk? Kesian Atuk. Gabungan ekstrak Raja Segala Herba. Abah, minum Jus Hidayah Gold ni. Hanya dalam Jus Hidayah Gold, formulasi hebat. Jus Hidayah Gold. ASEAN Skills Competition Kuala Lumpur serta Carnival dan Expo Kemahiran Kebangsaan 2016. Bersama kita menjayakannya. Kemahiran menjamin masa depan. Ikuti persiapan, pengembaraan dan pengalaman tetamu-tetamu Allah dalam Salam Baitullah setiap hari mulai 31 Ogos 2016 sehingga 15 September 2016 jam 9 malam. Dibawakan khas oleh Serai Emas Herbs Trading. Semua sepakat, cegah serta kuat. Jus Hidayah Gold, Raja Segala Herba. Salam Baitullah kini telah kembali. Dibawakan khas oleh Serai Mas. Jus Hidayah Gold, Raja Segala Herba. Alhamdulillah, bersama lagi kita dalam rancangan Salam Baitullah 2016, kemuncak ibadah cahaya hikmah dengan penaja utama kita Serai Mas Herbs Trading Jus Hidayah Gold Raja Segala Herba. Dan seperti biasa, penonton di rumah boleh terus menghubungi kita di Facebook Salam Baitullah ataupun terus menghubungi talian 0322829062. Tadi ada soalan di Facebook tadi. Soalannya berbunyi apa tadi? Orang uzur Ustaz, uzur tak larat pergi melontar Ustaz. Uzur syar'i. Bukan uzur saja-saja ni. Kan? Memang tak larat nak pergi melontar. Nak angkat batu tu pun tak larat Ustaz.
Macam mana Ustaz nak buat ni? Ya, memang tidak dinafikan. Bila kita pergi menunaikan ibadah haji ni, macam-macam penyakit Allah akan uji. Ada orang sihat, tiba-tiba sakit. Ha? Sampai Madinah, dialah yang paling kuat sekali borong buah tamar. Apa buah tamar yang dia tak beli? Sampaikan streka, beli. Saya kata, makcik, ni streka kat Malaysia ada. Tu, made in Malaysia. Lain, Ustaz. Ini beli kat Mekah. Lah, punya suka. Jadi nak cerita, tiba-tiba sakit bila sampai dekat tempat-tempat yang wajib haji ni. Jadi, tuan-tuan perempuan, benda ini tak boleh dinafikan sebab Allah nak uji. Katakan dia tak mampu nak buat jamrah, nak baling jamrah, maka dia dibenarkan untuk mengupah orang. Begitu juga tawaf, sa'i. Yang tak boleh hanya Arafah. Al-Hajju Arafah. Tuan punya badan kena pergi. Sakit macam mana pun, ambulans akan hantar letak kat badan Arafah. Sebab nak dapatkan haji. Jadi insyaAllah, pihak tabung haji sangat efisien dalam bab ni. Mereka akan aturkan macam mana nak buat. Kalau orang tu sakit, siapa yang akan diganti, akan tolong wakilkan. Semua tu insyaAllah akan dibantu oleh pihak tabung haji dan juga pihak ustaz-ustaz yang berada di sana, insyaAllah, dengan baiknya. So don't worry, don't worry, be happy. Be happy. Yeah. Keep it up, don't give up, insyaAllah. Okay. Jadi bila kita sebutkan tentang melontar tadi, kita sebut kita nak melontar syaitan yang ada dalam diri kita, dan juga syaitan yang sentiasa berlegar nak goda kita. Jadi macam mana agaknya Ustaz boleh berikan tips sedikit, cara-cara terbaik untuk kita benteng diri dari godaan syaitan ni? Okay Ustaz, sebenarnya kita kena sentiasa berada dalam zon berwaspada. Syaitan ni, dia tak kira siapa pun, dia akan mendekatinya. Dia mungkin mendekati Ustaz Said, saya, Eliza, tuan-tuan, para penonton dekat rumah, anytime. Bukan dalam bentuk hantu poncung, hantu Kak Fatimah. Tak. Dia bukan hantu itu. Ya. Yang dimaksudkan di sini ialah syaitan dalaman. Jadi apa yang perlu kita buat? Kata para ulama, antara yang menjelaskan perkara ini, Syekh A'id Al-Qarni. Pertama, sentiasalah muhasabah diri. Kita ni duduk seorang-seorang fikir, ya Allah, apakah manfaat hidup aku ini? Itu antara benteng kita, tuan-tuan. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kita sebelum kita dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Pertama, banyakkan muhasabah. Ni, orang duduk kat Mekah, kenapa duduk kat Mina 3 hari, tuan-tuan? Tak ada apa. TV pun tak ada. Oh, tengok TV, YouTube, tak ada bah. Semua sana banyak muhasabah, duduk berzikir, termenung. Tiba-tiba tengok orang sandar kat dinding, air mata keluar berjuai-juai. Kenapa pakcik? Banyaknya dosa pakcik, tengok. Sampai peringkat tu. Jadi banyakkan muhasabah. Inilah bulan yang sangat baik untuk muhasabah. Yang kedua, sentiasa kita mendekati alim ulama. Kita musahabatul ulama' dia panggil. Sentiasa duduk dengan ulama', duduk dengan Ustaz Said, tanya Ustaz Said. Zaman sekarang tak pening kepala dah, follow Facebook ataupun IG ustaz-ustaz lah mungkin. Tak, Ustaz Kazim, kadang-kadang keluar kata-kata kan. Kadang-kadang saya duduk buat kajian, kita letak kata-kata hikmah ni ataupun hadis-hadis Nabi yang like tu sikit sangat. Saya pun tak tahu kenapa, follower dekat 400,000, yang ni lagilah 1,000,000, tapi yang like sikit sangat. Tapi cubalah kalau kita keluarkan gambar artis, ya Allah, beribu-ribu orang like. Sebab apa? Tengok, hati kena diperbetulkan. Jadi kalau boleh, hadis-hadis tu tolong like dan sebarkan balik. Okay. Itu sangat baik. Allah Ustaz, kita sebelum kita dengar lagi tips-tips yang lain tu, insyaAllah kita nak dengar dulu soalan dari pemanggil kita di rumah. Ada soalan, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Saya Ustaz. Ya. Yeah. Salam. Jadi soalan saya begini. Saya Rahim dari Melaka. Teruskan, Cik Rahim. Sebagai contoh, saya berkorban satu bagian. Jadi masalah saya satu bagian. Kalau satu bagian tu korban tu hadir katakan 100. Jadi kita masuk upah ni, boleh korban itu. Jadi 700 masuk upah. Adakah korban sambuda ataupun gimana? Ataupun kita nak contoh 600 atau 100 lain-lain. Upah untuk orang lain lah, lewat-lewat tu.
Oh, tak berapa terang soalannya ustaz. Ustaz dengar tak? Saya tak berapa nak faham. Ha, tapi dia kata hukum. Korban tu RM700. Okey. Korban RM700, lepas tu ada RM300, RM400, gabung pula dengan orang lain dan sebagainya, RM600 okay. Dengan RM100, ha. Boleh ke tidak? Ha. Ni konsep korban, bukan okay. Bukan lontar ustaz. Okay, okay. Tak lontar lembu ustaz. Tak apa, boleh jawab. Ha. Kesian. Dia tanya dia Melaka okay. Tu. Kampung saya Melaka. Oh, okey. Silakan ustaz. Kena jawab. Mak saya kat situ. Ha. Jawapan yang ringkas tak? Ringkas. Kita ada bingkisan depan. Okey, baik. Ha. Pertama, kalau katakan kena faham, setiap bahagian satu kepala saja. Satu bahagian satu orang. Kambing seko untuk seorang. Kalau lembu 7 orang. Ha, maksimum 7 orang. Jadi seorang boleh ambil 2 tak ada masalah. Cuma sekarang ni RM700 dia nak ambil satu bahagian. Katakan saya nak ambil satu bahagian RM700 tapi tak cukup. Maklumlah. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Jadi lah kali saya ada RM400. Tanya rumah yang ada duit 300 pinjam. Yang pun kata ambil lah bang sedekah. Ah, suami isteri bagi sedekah. Jadi cukup 700. Bila bagi kat wakil masjid kata apa ni satu bahagian tu atas nama saya, bukan nama saya separuh, isteri saya separuh. Tak boleh. Dia seorang saja. Tahun depan kita pula bagi kat isteri kita atas nama dia pula. Itu okay. Tak ada masalah. Jelas jawapan dari Fadil Ustaz Dr. Muhammad Izzah Arif. Dan kita tak sabar-sabar nak tengok ni orang melontar tu macam mana sebenarnya. Jamrah tu macam mana pun orang tak kenal kadang-kadang. Jadi kita ikuti dari bumi suci kita. Mina terletak dalam kawasan Tanah Haram antara Mekah dan Muzdalifah. Perjalanan seterusnya ialah ke Mina sejauh 7 km untuk ibadah melontar. Rahsia dan hikmah melontar jamrah adalah rentitan sejarah perjalanan Nabi Allah Ibrahim AS yang diganggu iblis semasa sejarah pengorbanan ke atas anaknya. Nabi Ibrahim AS telah melontar batu ke arah iblis di setiap tempat perhentian godaan iblis itu. Jemaah haji akan terus berada dan bermalam di Mina pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah, iaitu hari-hari Tashrik, untuk melakukan lontaran di ketiga-tiga jamrah, iaitu Jamratul Sugra, Wusta dan Kubra. Nasihat saya kepada Jemaah Haji Malaysia, dengar ataupun ambil perhatian dan juga mematuhi segala nasihat dan disiplin waktu melontar yang ditetapkan oleh pihak tabung haji. Jadi sebab bukan pasal apa, kerana memudahkan pengawalan. Dan kadang-kadang sekarang walaupun kita tengok jumlah yang begitu banyak, kerajaan Arab Saudi begitu bersungguh-sungguh memastikan keselamatan orang yang pergi melontar. Kerana kalau mereka pergi ikut lorong yang berbeza ataupun bertembung arus pergi dan balik, ini yang patut-patut lebih membawa kepada kemalangan jemaah haji bertembung ataupun yang kita katakan dengan peristiwa rempuhan. Melontar jamrah adalah satu kewajipan dalam haji yang harus dilakukan. Kru Salam Baitullah sempat menemui jemaah Malaysia di Mina, bertanya khabar di samping mengikuti perkembangan mereka untuk ibadah melontar ini. Saya alhamdulillah dah dapat melontar ketiga-tiga jamrat. Walaupun keadaan begitu sesak, tetapi alhamdulillah saya dah buat dengan smooth lah. Terima kasihlah kepada tabung haji kerana jadual yang diberikan adalah sangat sesuai lah, sebab tak ada berlaku macam yang kita dengar lepas-lepas sampai ada yang meninggal dunia. Melontar jamrah bagi jemaah haji merupakan simbolik peperangan atau berjihad menentang setiap pujukan iblis laknatullah. Semoga para jemaah haji Malaysia mendapat haji yang mabrur dan selamat melakukan kesemua rukun dan wajib haji. Didi Sumardi Muhammad bersama Sahuri Patlilah dan Zulhilmi Zulkifli untuk Salam Baitullah. InsyaAllah kita doakan mudah-mudahan para jemaah kita mendapat haji mabrur. Dan dalam Al-Quran syaitan ada mengaku bahawasanya aku akan datang dari segenap arah untuk pastikan manusia ini mengikut syaitan itu kecuali hamba-hambanya yang ikhlas. Sebahagian ulama mengatakan ikhlas ini adalah jaga Allah dan ikut perintah Allah SWT. Mudah-mudahan Allah sentiasa menjaga kita insyaAllah. Dan sebelum kita berehat ambil nafas dahulu, apa kata kita saksikan cara penyertaan kuis harian. Soalan harian.
Pemenang akan diumum pada hari yang berikutnya semasa siaran langsung program Salam Baitullah. Maklumat lanjut sila layari Facebook Serai Mas Herbs Trading. Salam Baitullah akan kembali selepas ini. Dibawakan khas oleh Serai Mas. Jus Hidayah Gold, raja segala herba. Ayah, boleh tolong belikan jus Hidayah Gold untuk Atuk? Kesian Atuk. Gabungan ekstrak raja segala herba. Abah, minum jus Hidayah Gold ni. Hanya dalam Jus Hidayah Gold, formulasi hebat. Jus Hidayah Gold. Ikuti persiapan, pengembaraan dan pengalaman tetamu-tetamu Allah dalam Salam Baitullah setiap hari mulai 31 Ogos 2016 sehingga 15 September 2016 jam 9 malam. Dibawakan khas oleh Serai Emas Herbs Trading. Semua sepakat, cerdas serta kuat. Jus Hidayah Gold, raja segala herba. Salam Baitullah kini telah kembali. Dibawakan khas oleh Serai Mas. Jus Hidayah Gold, raja segala herba. Okey, kita ingin mengetahui apa yang sedang berlaku di Tanah Suci Mekah dan sahabat saya iaitu Didi Sumardi pun telah bersedia. Apa kata kita sama-sama mendengar laporan dari Didi Sumardi? Ya, terima kasih Haliza di Angkasa Puri. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam bersiaran terus di Mina ketika ini. Saya langsung kita dan saya ini kalau anda dapat lihat di belakang saya ini ialah tempat di mana jemaah haji kita ataupun jemaah haji seluruh dunia melontar di Jamrah. Jadi alhamdulillah hari ini kita dapat bersama dan kita harapkan siaran ini dapat kita ikuti sehingga tamat siaran nanti. Jadi tarikh melontar kita seperti mana kita sedia maklum 11, 12 dan juga 13 Zulhijjah. Jadi bermakna ada dua hari saja lagi. Dan suhu pada ketika ini untuk kita kongsikan bersama di Mina ketika ini ialah 42 darjah Celsius, cukup panas. Dan apapun, saya percaya jemaah haji Malaysia kita sudah dapat menerima keadaan cuaca seperti ini. Dan rata-rata jemaah haji yang kita temui sudah dapat menerima cuaca dan juga bersedia dari segi mental dan juga fizikal. Jadi suka juga saya ingin kongsikan bersama di mana jumlah jemaah Malaysia adalah seramai 22,307 orang, manakala 5 jemaah haji dari Malaysia tidak dapat melakukan ibadah wukuf dan juga melontar kerana 5 jemaah haji ini terlantar sakit dan juga diberi perhatian oleh pihak kesihatan hospital Arab Saudi. Jadi apa boleh buat. Dan jumlah kematian jemaah haji ketika ini jemaah Malaysia setakat hari ini ialah seramai 10 orang, iaitu 7 di Mekah, 2 meninggal di Madinah dan juga 1 di tanah air. Dan manakala mungkin boleh kita kongsikan bersama iaitu penerbangan pulang jemaah haji Malaysia iaitu pada 17 September dari lapangan terbang Jeddah dan dijangka tiba di KLIA pada 18 September dengan jemaah seramai 450 orang. Jadi apapun insyaAllah dari masa ke semasa kita akan berkongsi info di bumi ataupun di bumi Mekah ini. Dan kita setakat ini sajalah Haliza untuk hari ini perkembangan semasa. Alhamdulillah setakat ini jemaah haji kita sedang bersedia untuk melakukan ataupun ibadah melontar pada 12 dan juga 13 Zulhijjah. Jadi kembali bersama dengan Haliza di Angkasa Puri, Didi Sumardi Muhammad dari Mina, kembali ke studio. Terima kasih Haji Didi Sumardi di atas laporan. 42 darjah Celsius itu adalah satu cuaca yang agak panas, namun kita melihat keceriaan wajah Haji Didi pun kita dah cukup bersyukur. Yang paling penting jaga kesihatan dan doa kami sentiasa mengiringi dan insyaAllah permudahkan segala urusan. Dan kita tak sabar lagi nak mengetahui apa lagi perbincangan seterusnya. Ustaz Said, silakan. Ya, tadi kita tengok Tuan Haji Didi ada menceritakan tentang orang yang sakit dekat sana sebagainya. Tentu sekalilah
mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan urusan mereka. Tadi pun Ustaz Izhar ada sebutkan tentang bagaimana kalau uzur dan sebagainya, telah pun kita dapat jawapannya. Kalau tidak mungkin ada tanda soal tu, macam mana Ustaz dia sakit kan. Cumanya tadi bila kita cerita tentang syaitan yang sentiasa mengganggu, syaitan asyik ganggu, jadi ada ni soalan ni selalu orang tanya. Kata Ustaz, saya dah bertaubat, taubatan nasuha dia kata kan, memang taubat sungguh lah, taubat tak buat kan, tapi lepas bertaubat syaitan ganggu, syaitan ganggu, lari balik daripada taubat dia, maknanya buat semula dosa silam, kemudiannya bertaubat semula, lepas tu buat balik, taubat lagi, buat balik. Ada yang kata, Ustaz, Allah terima ke tidak taubat saya, ke saya ni kira main-main aja dengan Allah Ta'ala ni? Silakan Ustaz. Okey, Ustaz Said, pertama kita kena ingat bahawa dosa pahala ini merupakan milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita sebagai manusia bertanggungjawab mengikut Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa yang perlu, kita jangan menjadi seorang hakim yang suka menghukum orang tanpa melihat kepada situasi dan sebagainya. Apa yang perlu kita muhasabahkan, begitu diri saya, para penonton juga, bahawa hidayah milik Allah. Innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kamu tidak boleh memberi hidayah kepada mereka yang kamu suka, tetapi Allah sahaja yang bagi hidayah. Orang yang pergi buat haji, buat amal ibadat, dan orang yang telah bertaubat, taubatan nasuha, kemudian dia buat balik dosa, itu adalah sifat manusia. Kita bukan Nabi dan bukan Rasul. Apa yang perlu kita lakukan ialah tak lain dan tak bukan, wasari'u ila mawfiratim min rabbikum, bersegeralah kamu ini minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila kamu beristighfar, kamu minta ampun dengan Allah, Allah maafkan lagi, Allah ampunkan lagi dosa kamu. Jadi oleh yang demikian, tidak semestinya orang yang melakukan dosa itu akan berterusan berada dalam keadaan dosa. Bahkan kemungkinan sebelum dia meninggal dunia, dia bertaubat kepada Allah, dia buat sesuatu yang disukai oleh Allah dan Rasulnya, pasti syurga menanti baginya. Jadi ada setengah orang pula daripada awal hidupnya tak lekang dengan Quran dan Sunnah, ibadat siang dan malam, tetapi malangnya dekat-dekat nak meninggal dunia berubah menjadi manusia yang kufur kepada Allah. Bukan saja kufur kepada Allah dengan nikmat, kufur dengan segala-galanya kepada Allah, maka neraka adalah tempat mereka. Justru tuan-tuan puan, bagi nak pastikan kita ini sentiasa berada dalam keadaan baik di dunia dan juga di akhirat, muhasabah tu sangat penting. Banyakkan beristighfar, kemudian berusaha untuk berubah. Sebab Allah takkan ubah kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kamu takkan ubah diri kamu, Allah takkan ubah diri kamu, tapi kamu yang akan mengubahkan diri kamu sendiri. Justru kalau nak jadi baik, berusaha jadi baik. Kalau nak jadi jahat, berusahalah jadi jahat. Tunggulah masuk neraka. Jadi nak cerita, jangan berusaha untuk kejahatan, tapi berusaha untuk jadi kebaikan, untuk jadi orang yang lebih baik. InsyaAllah, kalau ada usaha, Allah takkan sia-siakan usaha kita. Pasti Allah akan bagi sinar di penghujung hayat, InsyaAllah. Sedap tu Ustaz. Ada yang panggil apa, dash light, ujung terowong tu adanya cahaya. Allah. Kan? Dan juga jangan putus asa lah. Ya. Adanya senang cerita. Allah maha Allah maha menerima taubat. Tawabah. Kan? Allah Ta'ala tu maha menerima taubat. Dan penonton di rumah boleh terus menghubungi kita melalui talian 03-2282-9062. 2282-9062. Tadi Ustaz sebutkan tentang syaitan ni, bukannya maknanya yang kita nampak melalui hantu pocong, hantu Fatimah ke apa ke. Dan juga yang pastinya, dia tak mesti naik Volkswagen kan Ustaz? Tak mesti naik Volkswagen. Kuning tu pasti tidak. Tak mesti begitu. Jadinya macam mana sekarang ni, kita nak, mungkin Ustaz boleh bagi motivasi untuk kita lontar tu, lontar syaitan yang ada dalam diri kita tu. Syaitan yang mungkin yalah, yang kita nampak orang buat hal, orang buat salah tu mungkin kita boleh nampak. Tapi kita risau syaitaniah yang ada dalam diri kita ni Ustaz. Mungkin Ustaz boleh berikan motivasi sedikit kepada kita untuk melontar syaitan-syaitan ini. Saya nak kongsi dengan tuan-tuan, para penonton yang ada dalam studio dan juga para penonton di rumah, apa yang perlu kita pegang dalam hidup kita ini, apa yang Allah sebut dalam Al-Quran, fa'iza azamta fatawakkal ala Allah. Bila kamu dah berazam, tawakkallah kepada Allah. Jadi kalau kita nak berazam, nak jadi baik, nak jadi orang yang tidak buat benda-benda yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, buatlah segala arahan Allah dan Rasul. Antara yang perkara yang mungkin kita boleh buat, perkara pertama, carilah sahabat yang baik yang boleh mengajak kita untuk ke jalan yang benar. Carilah
guru-guru yang sentiasa mursyidkan kita, arahkan kita ke arah yang baik. Yang ketiga, sentiasa kita cuba memahami setiap ayat-ayat dalam Al-Quran dengan tafsirannya. Kita bukan saja baca, bukan saja baca terjemahan, tafsirannya. Kita faham sedalam-dalamnya makna Al-Quran. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, kita akan hindarkan diri kita daripada segala arahan dan juga suruhan iblis laknatullahi alaih. Dah buat segala suruhan itu, dah buat segala perkara-perkara yang kita dah rasa baik itu, insyaAllah tuan-tuan, bertawakallah pada Allah. Bertawakal pada Allah. Ustaz, kita ada pemanggil yang mudah-mudahan bertawakal pada Allah lalu berusaha hubungi kita dan dapat Ustaz, juga ya. Dari Pulau Pinang, orang Pinang, Encik orang Abdullah Pinang. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Apa khabar? Ya, alhamdulillah. Nah, silakan dengan soalan pada Ustaz Izhar. Saya nak tanya satu soalan Ustaz. Ya. Apa orang yang pergi haji ni, sebelum dia pergi haji dia ada tak bawa hutang, tak clear hutang lah kata kan. Adakah haji dia sudah terima Ustaz? Apa? Ada apa ni? Ada hutang? Dia sebelum dia pergi haji tu. Dia mengatakan dia ada hutang lah kata. Tapi dia tak bayar kan? Ya. Yeah. Bila dia bayar hutang, tapi dia haji. Adakah haji dia tu diterima? Ini hutang kereta, hutang rumah, hutang orang, hutang along ke? Macam-macam jenis hutang ada. Ya, terima kasih pada Cik Abdullah dari Pulau Pinang. Dengarkan insyaAllah jawapan dari Ustaz Izhar. Okey, terima kasih Haji daripada jauh telefon. Baik, berkaitan tentang hutang ni tuan-tuan. Nak pi buat haji, ni orang Pinang kita cakap Pinang sikit. Nah, tadi cakap Terengganu dah. Jadi kita nak buat haji ni tuan-tuan, kita kena mengikut kemampuan. Kalau kita ada hutang yang tak bayar lagi dan tak mampu bayar lagi, dalam masa yang sama kita boleh pergi haji, maknanya kamu belum mampu lagi. Selesaikan dulu hutang. Tanggungjawab kita tunaikan hutang dulu. Ya, sebab itu kita dalam Islam, kalau nak menunaikan ibadah haji, minta izin dulu daripada orang-orang yang bagi hutang. Kalau nak dapat haji mabrur, nak dapat haji ngobrol saja, pasti dapat. Kalau pergi saja gitu. Jadi apa kita kena faham, ulama' dah bincangkan bahawa hutang ini kepada dua. Pertama, hutang umum. Hutang umum yang payah nak bayar sekali debuk. Macam bayar untuk rumah, hutang rumah, hutang kereta, hutang itu, hutang isteri je kita tuan. Hutang belajar. Hutang belajar. Itu memang makan masa. 10 tahun, 15 tahun, 25 tahun, 30 tahun. Maka itu dimaafkan. Maafuan. Kita boleh pergi. Tapi dengan syarat, kena bayar bulanan tu jangan lepas. Okey. Yang kedua, hutang khusus dipanggil. Hutang khusus ni lah yang ulama' wajibkan kita minta izin. Katakan saya minta pinjaman Ustaz Said, ada RM5,000. Dah 3 tahun dah tak bayar-bayar. Jadi tiba-tiba dapat pergi haji, Allah kita, Allahu Akbar, azan, sudah semua macam-macam azan dekat rumah nak pergi ke Mekah. Belum tentu dapat haji mabrur. Sebab apa? Haji Said, Ustaz Said tak izinkan. Kurang hajar sungguh Ustaz Izhar ni. Dah lah ustaz pergi haji pakai duit hutang pula. Dia tak reda, maka tak dapat haji mabrur. Tuan-tuan, kisah ni tiada izin. Kaitan dengan yang hidup atau yang mati. Tak ada. Ini cerita-cerita gurau-gurau nak bagi faham ni masalahnya. Jadi maknanya tuan-tuan, maknanya sukar untuk dapat haji mabrur. Sebab nak dapat haji mabrur ni, sebelum pergi kena dah ada dah tanda-tanda mabrur. Tengah buat amal ibadat ada tanda-tanda mabrur. Balik daripada ibadah haji ada tanda-tanda mabrur. Sebelum pergi, kaki berhutang. Balik daripada haji, jenis orang tak nak berhutang, astagfirullah, minta orang minta, nak bagi hutang. Nak hutang, aku nak bagi hutang. Astagfirullahalazim. Dia teru tak nak. Dulu dia duk minta-minta, hutanglah, aku nak minta hutang, nak minta hutang. Gali lubang, tutup lubang. Gali lubang. Jadi, tuan-tuan perempuan, mabrur ni, daripada sebelum pergi, tengah pergi, balik nanti, ada mabrur. Maka keseluruhan tu adalah haji mabrur. Laisa lahu jazak illa jannah. Mudah-mudahan kita mendapat syurga. Ustaz, satu minit saja. Kesimpulan. Alhamdulillah. Tuan-tuan, puan-puan, para penonton yang dikasih sekalian, satu tips saya ambil daripada guru saya, Syekh Quraim Rajah. Apa katanya? Kalau tuan-tuan, puan-puan, tadi dalam studio ramai lagi yang tak pergi umrah dan nak pergi haji lagi, tak dapat lagi. Tak apa. Tengok Kaabah. Tengok orang duduk tengah tawaf, tengok orang pergi sa'i. Tuan-tuan, doa terus depan TV. Ya Allah, aku nak duduk kat sini, ya Allah. Ya Allah, aku nak pergi lagi, ya Allah. Kita minta dengan Allah. Minta habis-habis. Tengok Kaabah, ya Allah, aku nak sampai lagi. Ya Allah, aku suka nak datang lagi. Aku nak datang lagi, ya Allah. Minta, menangis pun tak apa. Tak apa, sebab sikit. Sebab ni saya sebab tengok, sedih.
Jadi tuan-tuan, minta sungguh-sungguh, Allah akan buka jalan. Ada orang tak mampu nak bayar RM12,000 untuk pergi umrah. Orang miskin sangat, tetapi siapa yang tahu ada orang kaya yang dermakan untuk dia pergi, anak dan isteri. Ini dah berlaku depan mata saya. Seorang hamba Allah yang sangat hebat akhirnya duduk di depan Kaabah. Hotel nampak Kaabah. Pensan makcik ni tengok Kaabah. Sebab apa? Tak sangka yang dia boleh duduk hotel yang Allah paling mewah. Dapat menghadap Kaabah. Inilah rezeki yang Allah bagi. Saya tanya apa tip? Dia kata, makcik kalau tengok Kaabah, makcik akan menangis. Makcik kata, ya Allah aku nak sampai sini walaupun aku tak mampu. Kau bukalah jalan. Allah buka jalan. Jadi tuan-tuan, jangan putus asa untuk minta doa untuk kita sampai di tanah suci. Mintalah ya Allah. Terima kasih pada Fadil Ustaz Dr. Muhammad Izzah Arif Muhammad Kasim atas penerangan tadi. Ustaz, waktu Ustaz minta doa tadi Ustaz, penerbit kita pun doa juga kat belakang Ustaz. Ya Allah. Kan? Mudah-mudahan insya kita Allah semua dikurniakan. InsyaAllah penerbit dan yang ni pergi tahun depan. Yang duduk kat sana balik jadi penerbit. Okay, InsyaAllah. Okey, Riza sendiri pun banyak berdoa sebenarnya. Silakan. Amin, insyaAllah. Terima kasih perkongsian Dr. Izhar. Sebenarnya kita pun pernah pergi ke Tanah Suci bersama dengan Dr. Izhar, dan antara mutawif yang terbaiklah yang pernah kami pergi. Okey, Ustaz. Maintain kasih. Jangan kembali. Alhamdulillah. Dan kita sebenarnya perlu kenal siapa orang kita kasihi, siapa orang kita cintai, dan kita perlu kenal siapa musuh kita. Melontar itu bukan sekadar melontar batu kepada syaitan, tapi kita nak melontar kepada syaitan itu sendiri dan juga melontar sifat-sifat syaitan yang ada dalam diri kita. Mudah-mudahan Allah lindungi kita daripada sifat-sifat mazmumah. Dan di kesempatan ini, seperti biasa, kami ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada penaja utama kita, iaitu Serai Mas Herb Trading, Juicy Diagol, Raja Segala Herba, dengan penaja bersama Bank Rakyat, dengan kerjasama Tabung Haji, dan sudah semestinya perabot yang cukup indah ini dari Laura Home Furnishing. Dan pakaian saya hari ini ditaja oleh Radio Site, dan setiap hari daripada awal episod saya memakai inner tajaan Najah Butik. Dan pakaian Ustaz hari ini berwarna ala-ala turquoise ini datangnya dari Hassan Adli Butik. Dan sudah semestinya terima kasih diucapkan kepada penonton kita datangnya daripada kumpulan komuniti wanita Kampung Limau dan juga kumpulan wanita Pantai Ria dan kelab anak Darul Imang Terengganu Kading. Kisah dekat Dr. Tengku Asmadi. Dan Ustaz, kata-kata yang terakhir yang insya-Allah panjang lagi usianya. Amin ya rabbal alamin. Silakan Ustaz Said. Terima kasih Heliza, dan terima kasih kepada semua penonton kita di rumah. Mudah-mudahan terus melekat di hadapan TV, dan mudah-mudahan bukan sekadar melekat mata di hadapan TV tapi melekat hati pada majlis-majlis ilmu, dan mudah-mudahan kita dapat manfaatkan ilmu yang kita telah perolehi. Esok insya-Allah kita akan bersama seorang lagi tetamu yang hebat. Kita lihat video ini. Dia insya-Allah kita akan bersama esok Datuk Ustaz Badli Shah Alauddin dengan tajuk korban atau terkorban. Nak tahu siapa yang berkorban, siapa yang terkorban, pastikan esok jam 8.59 malam sudah berada di hadapan kaca TV masing-masing. Kita tinggal ada dua episod saja lagi sebenarnya. Salam Baitullah. Pastikan esok dan lusa, pastikan kita dapat bersama-sama dalam rancangan Salam Baitullah. Mudah-mudahan esok juga ada ulangan, insyaAllah secara ulangan pada jam 2 petang. Teruskan menonton Salam Baitullah, kemuncak ibadah, cahaya hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dibawakan oleh Serai Mas Dubstrat dan Bank Rakyat, bank pilihan anda. Cantik ya pemandangan?